Hey guys, welcome to Homeboy Update. Hari ni kita ada konten baru. Yang first sekali review tentang baju penjahat yang baru keluar. Yang kau tengok yang Awi Ajiji ada promo apa tu kan. Yang keempat kan, depan dia kecil tu, belakang dia stick macam ada tulisan banyak kan, yang lawa kan. Okay, yang kedua kita ada behind the scene music video raya. Keempat lah, kalau boleh tengok kat YouTube ada. Yang ketiga kita ada ucapan raya daripada player-player dan editor-editor kat sini. Hello guys, so bersama Awi hari ni. So Awi akan unboxing barang daripada collaborate dengan Esport MY x SK Penjahat. Esport MY dengan SK Penjahat. So hari ni Awi nak unboxing barang ni. Apa ada dalam ni kan? Mestilah korang nak tahu tu tak? So jom kita tengok apa dalam ni. Kita gunting lah dulu kan. Kita gunting dulu. So kita gunting dulu. Kita gunting kan begini kan. Lepas tu tekan koyak kan. Kita koyak siap plastik tak pakai. Ha, tapi kotak dalam ni kau jangan buang sebab kau. Astaghfirullahaladzim, dah terkoyak dah. Tak apalah, tak apa kalau terkoyak macam tu tak apa. Tapi sayang, kotak ni sayang. Sebab kotak ni kau nampak lah macam kotak ni memang cantik, eksklusif. Memang cantik kotaknya, kotak. Sayang, jangan koyak, kau kena buka betul-betul. Macam awi-awi kelang kabut sikit. So itu yang dia gitu. So jom kita tengok apa ada dalam ni. Okey, jom kita start. Kita start buka ada apa? Ni ada ni rasanya macam itulah nak kena kopi jugaklah. Dia kena macam tak boleh lah. Terpaksalah kita guna kena rosakkan sikitlah kan. Rosakkan sikit siap, sikit siap. Sikit siap ah. Okey. Lepas tu kita dah buka dia punya apa panggil plaster lah, plaster. Dia punya plaster kat situ. Okay, kita buka ada apa dalam ni. Jom. So tengok. Tus. The packaging dia begini. Ada warna putih memang eksklusif lah. Dia punya ni memang cantik lah. Memang cantik dia punya ni. Ha? Ha, dia mana lakat ke? Dia lakat. Ha. So, ni kita koyak begini. Oh, ada baju lah eh. Gila lah. Widih. Baju SK Penjahat. Jok sama Esport MY. Baju dia agak nice lah. Dia punya ni pun dia punya texture lah orang. Dia punya texture kan. Kualiti dia memang okey lah. Memang kualiti dia mantap lah. Mantap. Awi memang suka design-design begini. Dia macam depan dia macam biasa-biasa je. Depan-depan dia biasa je. Begini depan dia. Depan dia begini je. Depan dia macam kecil je tau. Tapi belakang dia. Orang tahu belakang dia. Belakang dia dia macam ikut tulisan sama tau. Memang cantik lah. Memang cantik dia punya design lah. Dia punya design memang cantik. Awi minat design-design jenis macam ni. So macam ni lah dia punya baju. Ada dia punya ni. Dia punya ni apa semua kan. Dia punya ni. So beginilah dia punya baju. Cantik sis. Awi minat gila pakai baju ni. Ini kalau keluar kan. Keluar jalan kan. Dekat mall kan. Per. Memang awi tengok macam per. Macam tu lah. Serius tak tipu je. So macam ni lah dia punya. Ni dia punya design semua. So ada lagi sebenarnya guys, dalam ni ada lagi, ada barang lagi. So dia ada ni nanti Awi tunjuk kat korang. Ada lagi. Lepas tu kejap, ada benda ni lagi. Ini kita buang siap. Begitu. Ni ada stiker SK Penjahat dengan Esport MY jo widi. Memang cantik lah stikernya. Kau boleh tampal dekat laptop ke, dekat PC ke, dekat handphone korang pun boleh ni. Dekat handphone korang pun boleh. Dekat macam-macam tempat lah. Kau nak tampal, kau tampal lah. Tapi janganlah tempat yang bukan pula kau pergi tampal lah. Tempat yang elok-elok lah kau tampal kan. Memang cantik lah. Cantik stikernya. So kita tengok dalam ni. Aku tulis SK Penjahat kat sini. SK Penjahat. SK Penjahat dengan gambar muka penjahat dengan garang sekali kan. Ada apa dalam ni? Dalam ni macam macam puzzle lah lebih kurang sebenarnya. Macam puzzle. Betul lah, dia macam puzzle lah. Macam puzzle. Kepala belah dalam, dagu bawah belah dalam. Dia macam puzzle lah. Macam puzzle. Memang nice lah. Nice lah dia punya ni. Memang dia agak proper lah. Dia punya baju. Dia punya dari segi orang cakap apa dari segi dia punya letak, simpan. Dia semua cukup lah sebenarnya. Kau beli baju kan dapat baju je. Dapat stiker, dapat benda ni lagi. So macam bagus lah, bagus. Kalau kau beli agak bagus, agak good lah, good thing lah, you know, good thing lah. Sampai situ je lah guys. So, chal.
Moga dapat berjumpa kita di lain masa. Thank you. Baiklah. Yes. Ada lagi, ada. Masa kita okey je. Ya, kau kena bercakap itu. Inilah, walaupun kita tak dapat saya, hi guys. Kau suruh lagi tak? Macam kau start stream. Okay, hi guys. So, walaupun tak dapat balik raya, tapi kat sini masih ada lemang dan ketupat. Contohlah, poin dia tu. Dia cakap pasal tak boleh balik. Okay, boleh jawab. You know, Ma! Dia kasi pressure tu! Suarez. Mana tu? Cok. Selamat Hari Raya. Cuma kau jangan tekan ni, Arak. Selamat Hari Raya. Sebab, aku rasa biar seling pasar ya, Cok. Ramai kan? Ramai. Kalau ada 10 orang nyanyi sama. Raya, Raya. Oh, okey. Dia akan tertekan dalam tu. Yang dia nyanyi sekarang ni, Pak Ramai-Ramai ke? Ah, Pak Ramai. Chorus Ramai. Yang saya nak. Oh, okey. Jadi kau akan mix kan ada Raya, Raya. Oh, okey, okey, okey. Okay. Jalan. Jadi untuk Aris, dia pakai skema punya ni? Eh, baik bagi. Ni, robot kan Raya. Tidak dapat berjumpa kita. Selamat Hari Raya kepada semua. Mana anjing? Dari jauh saja di bawah pula. Tadi aduh, tak ada. Oh, anjing. Tapi tak boleh. Main chorus je. Main chorus yang kedua je. Hati jauh dengan suara aku. Nanti sambung yang ni je. Bawa apa sedap bodoh suara aku. Ku rasa hati nak raya di desa. Baku. Pasar. Raya. Pasar ke baku? Pasar. Sayur rasa hati. Oh, macam mana tu, Pek? Sayur rasa hati nak raya di desa. Sayu rasa hati nak raya di desa. Macam mana bodoh tak pandai bodoh. Lagi lah, lagi. Dalam bad dahni. Kita semua dalam bad dahni. Nak semayang raya. Kita dalam bad dahni. Bersiap semua. Ya ke? Tak baik. Apa kita buat dulu nanti, kita buat elip nanti. Bertahun tak pulang beraya. Kenapa kau gentong shaky bodoh? Shaky. Tak sebelah. Tak sebelah. Suara kau shaky. Aku dengar langsung suara aku. Okey, bomo. Cakap. Tapi dah buat aku bodoh depan siau. Tak pakai. Badoyo batu sini selit. Hijau. Oi. Oi ke? Ah, macam Mission show di sana. Ha? Jalan. Oh, buat ke? Catwalk ke? Ha. Catwalk aku pergi sana lah. Ha. Catwalk di ujung. Okey, mai duduk catwalk mai. Aku ya. Catwalk. Duduk sekali. Kali sini seorang. Ala songku aku tak beli doh. Lepak. Orang nak get walk dah. Ui, Ari, okey kan kau pegang surat ni? Okey. Aduh, banyak sangat pergi tempah weh. Budak projek ni kan? Budak projek biasa dia set up dulu. Budak yang muka-muka depan ni. Esok pun dia ada juga ni? Esok dia yang paling awal. Aku yang comel aku. Tak, tak masuk. Comel. Comel. Anu.
kenapa? Ah, tahanu, no anak lagi beca. Terang eh. Semua mau tengok Nuk siut baik macam Nuk. Dolah lah setan. Nah. Buat benda tu lah. Dia punya. Satu. Satu. Dua. Tiga. Untuk mengisi hatiku. Untuk kasih saya. Selamat Hari Raya kepada semua. Lupakanlah duka sengketa. Hai guys, hai, assalamualaikum. Daddy Hood sini. So, saya Daddy Hood ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin untuk semua yang mengenali diri saya, terutamanya family, kawan-kawan dan semua yang support saya selama ni. So, terima kasih saya ucapkan selamat menyambut Hari Raya, Aidilfitri, even PKP, sambutlah kemenangan ni dengan gembira, insyaAllah. So apapun, maaf Zahir dan Batin. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya, maaf Zahir Batin daripada kami surga. Selamat Hari Raya. Okay guys, selamat Hari Raya, maaf Zahir dan Batin. Siapa yang kenal diri saya ni, tolong tolong maafkan lah. Terima kasih, bye. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Gerak lu. Okay guys, so selamat Hari Raya, Aidilfitri, maaf Zahir dan Batin. Saya nak ucapkan okay, semoga raya korang tahun ni bermakna lah walaupun duduk kat rumah. Okay guys, selamat raya, maaf Zahir dan Batin kepada yang mengalami saya, tunang saya. So semoga raya ni lagi bermakna lah kan, walaupun kita dalam keadaan COVID ni, tapi kita still boleh sambut dalam keadaan selama. So guys, jangan lupa support Om Boys kan. Thank you guys. Saya mengucapkan selamat Hari Raya, maaf batin kepada semua umat yang menjalani ibadah puasa dan raya lah. So untuk hari ni, saya wakili pihak production Om Boys ingin mengucapkan selamat Hari Raya dan maaf batin. Susun 10 jari kalau konten kita orang ada buat salah ataupun terguris bahasa, terguris hati. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya dah. Okay, hai, aku Topek, Cuk. Macam. So, hari ni nak buat ucapan raya. Dari aku Topek, selamat Hari Raya, maaf batin kepada semua yang menyambut. Aku minta maaf kalau aku ada tersalah bahasa. Kalau ada tercakap bukan ke apa dalam live ke apa benda ke, minta maaf. So, cukup pula. Selamat Hari Raya, Mak Azir Batin. Itu je. Selamat Hari Raya, Mak Azir Batin. Itu je. So, harap korang enjoy dengan lagu raya. Homeboys ni, eh? Raya ke raya? Epa. Okay, so guys, Awina kepada yang menyambut Hari Raya, selamat Hari Raya, maaf Zahir dan Batin daripada Awi. So, Awi nak minta maaf dekat korang yang mana ada tersalah cakap ke dekat stream ke. Awi nak minta maaf sangat-sangat eh. Tak ada niat pun nak cakap macam tu, tergurau kasar ke dengan korang ke. Awi minta maaf eh. Selamat Raya guys eh. Mantap. Sekarang saya nak ucapkan selamat Hari Raya, Aidilfitri, maaf Zahir dan Batin. Saya Satu Membeli ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf Zahir dan Batin kepada semua umat Islam di dunia. Dan ampun ampun seribu kemaafan dari kami Satu Membeli, Jet Family eh. Okay, selamat Hari Raya untuk Homeboys. Okay, selamat Hari Raya kepada semua umat Islam yang berjuang pada bulan puasa ni kan. So, kosong-kosong. Selamat Hari Raya kepada semua yang menyambut Hari Raya, maaf dan Zahir dan Batin. Hello guys, saya Nauki, saya mewakili adik-adik saya dan abang saya, Dragon dan 420. So saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada kamu semua. Minta maaf kalau ada salah dan silap di stream, aku terkasarkan bahasa sama kamu, minta maaf anggota aku eh. Alright, selamat Hari Raya guys.
Hi guys, saya Nuk. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Mak Zahir dan Batin kepada semua yang mengenali saya. Dan minta maaf kalau ada terkasar bahasa dalam stream. So, yeah, kosong-kosong. Hi, selamat Hari Raya Mak Zahir dan Batin. Oh guys, selamat Hari Raya semuanya. Maaf Zahir dan Batin. Minta maaf lah sekiranya ada kesilapan terkasar bahasa ke, buat perangai ke dalam stream kakak mana-mana ke, harap dimaafkan kan Zahir. Kita kosong-kosong. Selamat Raya semuanya, maafkan batin. Bye-bye, assalamualaikum. Okay, so kepada anda di luar sana, selamat Hari Raya, maaf saya dah batin kosong-kosong. Bye. Hello, what's up guys? So, nama saya Ava. So, untuk korang yang di luar sana, jangan lupa teruskan support Homeboys. Jatuh dan naik, jadi tulang belakang untuk Homeboys. Dan akhir kali saya nak mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf Zahir dan batin. Ava, signing out. Guys, saya Infinite daripada team Homeboys. Jangan lupa support kita orang di playoff. Akhir sekali saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Hello guys, I Chibi. So, selamat Hari Raya Aidilfitri kepada tulang-tulang belakang Homeboys dan kawan-kawan. Dan jangan lupa saksikan kami di playoff nanti 2 minggu akan datang. Selamat Hari Raya. Hello guys, saya Sepat. Saya selaku fighter untuk Homeboys. So, thank you sebab selalu korang selalu support kita orang. Time kita orang kalah, menang. Sorry sebab kita orang dekat regular season sangat merudum. So, kita orang akan buat kejutan dekat playoff. And selalu menyokong kita orang, selalu ada dengan kita orang, okay? Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf saya dah batin kepada semua penyokong Homeboys, semua fans-fans Homeboys di luar sana dan kawan-kawan saya. So, jangan lupa saksikan kita orang 28 hari bulan ni di playoff. Dan kita orang akan buat kejutan untuk korang. Hai, saya Anik. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua peminat Homeboys. Dan jangan lupa saksikan kita orang di playoff nanti. Assalamualaikum kepada semua penyokong-penyokong team Homeboys dan juga jangan lupa Aul Army ni bos adalah wankah. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri dan selain itu saya ingin memberitahu kepada korang jangan lupa saksikan 28 hari bulan 5 di playoff nanti guys . Okay guys, selamat Hari Raya dan selamat menjamu selera duduk raya, jangan lupa Asyik Aswab. Ikan aku dah mati guys dan aku rasakan obot sabotage ikan aku dia tiba-tiba the story dia tag aku, dia story kat IG, dia tag aku cakap ikan aku dah mati. Masalahnya sambil dia story tu dia sekolahkan aku. Cakap aku bagi makan banyak lah sebab tu ikan mati, air dah kotor lah, apalah. Padahal aku tahu dia yang bunuh, dia main dengki sebab ikan aku great competition. Bukan macam ikan dia, ikan longkang. Jadi ikan harus dibayar dengan ikan. Aku akan bunuh ikan dia. Kau tengok, tak jadi apa RM30 aku ni. Memang dia bunuh, memang dia bunuh. Aku akan balas buat aku bunuh ikan kau. Aku nak buang dalam jamban. Kau bot, aku ingat bot. Kau buat semua ni bot. Aku akan pastikan kematian kau akan dibalas. Baru ni paling okay, terima kasih yang mana menonton tu. Jangan lupa tekan button like, share and subscribe. Lepas tu korang nak konten-konten baru kan datang, korang boleh komen kat bawah. Kita akan pilih lah mana satu yang okey, yang boleh buat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Thank you.